لا تأتينا إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ayat sambungnya ayat 179 atau ayat 117 ya. Sambungnya semula mula-mula surah Al. Baca surah Al daripada awal supaya ikut wahyu, supaya ikut apa yang diwahyukan oleh Allah SWT, supaya ikut Quran. Saya bagi tahu tentang akhirat. Jadi ayat yang kita baca ni tak ada pada 78 9. Dia sama sebenarnya daripada awal surah Al. Sebab tengah-tengah itu kisah Kharabian. Baru kita baru kisah kisah Nabi Musa. Banyak lembar Allah tak nak cerita kisah Nabi Musa. Jadi supaya tidak ilang ujian, kita tengah semula ni. Baru kita nampak. Tidak hanya baca Quran, pun hanya tahun mana. Jadi ayat 178 179 dia sambungnya dia pada bukan surah awal-awal surah Al. Allah Taala mengatakan, "Walaqad zaratna li jahannam katsiran min al-jinn wal insi." Sesungguhnya kami telah jadikan neraka jahannam yang ramai di kalangan jin dan manusia. Di kalangan jin dan manusia. Ada jauh. Allah Taala tasdiyakan di jin dan manusia. Orang yang lakukan lahum qulubun la yafqahuna biha. Memiliki hati tapi tak dapat memahami. Qulub dalam Quran satu kata benda yang mana dapat memahami, dapat mencerapi, dapat membezakan di antara hak dan batil. Allah Ta'ala minta bagi manusia ni ada alat yang mana dia boleh bezakan di antara hak dan batil, tapi dia tak guna lah ya. Allah Ta'ala datangkan sifat-sifat ahli nafra. Nabi beristidlal dengan ayat ni, Nabi sifatkan ahli nafra ni orang yang bodoh, orang yang mana telah diberi tak kuat rasa tapi dia tidak dapat memahami wahyu. Berlain bahaya berapa payah-payah lagi bahaya. Wahyu ni Allah Ta'ala buat mudah, semudah mana satu orang itu dapat beza ke berapa orang buta dan orang cilai tak sama, cukup lah kewaras yang satu ada skema ni akan satu orang itu dapat beza ke di antara orang buta dan orang cilai. Orang itu dalam keadaan cukup, orang itu dalam keadaan bilang beza lah. Kalau dia ada perbezaan maka dia sudah berhak mahapai wahyu. Sebab kalau dia syurga nampak, kalau dia syurga nampak. Jadi Allah Ta'ala tak mana asah yang paling rendah kan di sini untuk memahami wahyu ini. Jadi sebab Allah Ta'ala beritahu kami telah penuh, kami telah jadikan neraka jahannam itu ramah di kalangan jin dan manusia. Orang yang lakukan, orang yang masih diberi kewarasan tapi dia tidak dapat memahami, diberi perlihatan la yusibuna, dia tidak dapat melihat, ditunjuk bukti-bukti tak si tengok. Walahum adhan ada telinga tasirnya la yasma'una, tidak guna asbab-asbab hidayah, tidak diguna. Orang ini Allah Taala kata ulaika kal an'am, mereka ni sebuah binatang. Binatang ternak ke mana? Allah Taala binatang ni banyak ya. Allah Taala umpama seperti mana? Binatang lembu kambing. Bapa umpama ni. Ya, binatang lain lah. Kalau orang nak ikat dia lebih lagi. Dan kambing lagi ni, dua dia dah sepang dia, dia makan itu. Dia Allah Taala kata ulaika kal an'am, mereka ni sebuah binatang ternak, sebuah lembu. Allah Ta'ala beritahu bahkan balum Allah, bahkan betul. Balum itu dia ada fitrah dia manusia, dia lebih tua daripada binatang ternak. Allah Ta'ala punca dia ulaikahumul ghafilun, punca dia kerana ghaflah. Ini bahaya kerana ghaflah. Ghaflah ni kerana leka, kerana leka. Leka ni kerana dia sebut kepada lain itu punca dia. Kau kan kita tak tahu, tak tahu. Akhirat tahu lah, tahu. Ada akhirat. Jom kita cari. Boleh, kalau dia sibuk pada sesuatu dia akan melekatkan dia pada sesuatu. Itu ghaflah. Allah Taala bagi tahu. Ini pun cawe ini jadi lagu ni. Tidak peduli tidak akhirat, tak peduli tidak kebenaran, tak peduli pada alam tak ada ghaflah jadi. Pada sifat dunia akan dia melekatkan kita daripada agama, daripada akhirat.
Kemudian walillahi asmaul husna. Awal surah ini, surah Al-A'raf ya. Dan Allah telah perintah supaya kita udhu rabbakum tadarruan wa khifdan kepada Allah dari kada tadarru dan kada takut. Seibu sekali lagi. Walillahi asmaul husna wa lahu biha. Bagi Allah ini ada nama-nama yang indah, nama-nama Allah yang agung, yang mulia. Maka berdoalah dengan nama Allah sehingga Allah dalam kita. Maka doa itu cukup nama Allah yang Allah telah tuangkan. Yang hidup reka-reka. Maka reka-reka. Fawai reka-reka. Wadarul ladina yang hidup nanti asma'i. Biar tinggal tersercara berkenaan dengan orang yang mana yang telah terpesu berkenaan dengan nama Allah SWT. Saya jauh nama kami yang menurut orang yang kami dibalas dengan apa yang mereka buat. Itu disandar kepada Allah dengan sifat-sifat nama-nama yang mana Allah tak ada kira sifat. Wa mimman khalaqna ummat. Kemudian Allah telah bagi kita di kalangan umat. Tak seperti mana umat Nabi Musa Allah telah sebut ini ada di antara mereka yang mana? Yang mana membawa petunjuk. Bawa petunjuk. Ajak manusia kepada kebenaran. Allah telah bagi kita kepada kita. Wa mimman khalaqna. Kami sesungguhnya kami telah jadikan di kalangan umat Muhammad. Umat tadi umat Muhammad. Semua operasi begitu. Yahduna bilhaq. Mereka memimpin, mereka memberi petunjuk bilhaq dengan kebenaran, dengan apa? Dengan wahyu. Bilhaq sini Quran, wahyu. Sama ada Quran atau hadis Nabi SAW. Wahyu kan? Hak. Dan wabihi yahdun. Dan mereka berlaku adil berdasarkan wahyu. Adil berdasarkan wahyu. Ada pun waladhi yang kata mubi ayat. Orang yang mana mendustai ayat kami. Tersi patuh pada hukum-hukum kami. Orang yang kuni Allah Ta'ala bagi sana. Sedarijuhum min haitulah yang lalu. Kami akan masukkan mereka dalam rangka dalam keadaan mereka tersedar bahaya. Sana setelah itu Allah SWT dia sebenarnya jalan. Kami akan tunjuk dia jalan sikit-sikit-sikit. Ini jalan kebinasan. Dalam masalah ada dia jalan yang mana kita hidupnya baru nampak depan. Baru nampak depan dia sentiasa dia sebenarnya diguna untuk kebaikan dan keburukan. Tapi dalam Quran ekosistem dalam hadir, dan astagfirullahaladzim istirahat jadi guna untuk keburukan mata-mata. Jadi guna untuk keburukan. Sana astagfirullahaladzim min hal. Kami akan masuk ke mereka dalam rangka secara perlahan-lahan. Dan kadang mereka tak khabar, di bahaya, mata Allah. Kepada siapa? Orang yang mana tahu hukum Allah. Rasa tak setuju dengan Quran. Rasa tak setuju dengan Nabi. Rasa setuju dengan ajaran Nabi dan Quran. Orang yang budi, Allah akan bagi tahu kami akan masuk ke dalam rangka kami secara perlahan-lahan. Dan keadaan dia tak khabar. Wahai rangka Allah. Sebab itu mencuri. Mencuri ikhtiar dia. Dia sangat benar. Dan dia tak nak. Dia tak nak. Dan wa umli lahum. Dan kami lagi kata kepada dia. Biar dia berkhamptah. Biar dia berkhamptah. Dia buat perancangnya. Dia ingat dia nak rancang. Dia nak buka Islam. Kemudian dia telah rancang untuk berbeda saat dia sendiri. Dan kami bagi tempoh. Dia jadi berkhamptah. InsyaAllah. Ini kawan Allah SWT. Allah SWT. Inna kaidi matin Allah Ta'ala sesungguhnya perancangan aku mah Allah Ta'ala matin. Awalnya dia dapatkan ufik Nabi sahib mulia Allah Ta'ala kuliti oleh muka kuliti oleh muka yang mana masih Nabi tak terima Nabi SAW sebagai Rasul tak ada tuduh Nabi macam-macam. Allah Ta'ala kata awalnya dia dapatkan mereka tak memikir bahawa Nabi sahib teman mereka itu Muhammad Allah Ta'ala kata Nabi sahib sahabat sahabat mereka tidak ada sahabat mereka sebab pembak mereka bersahabat. Dalam surah Yunus ya Nabi Allah Taala suruh Nabi bagi tahu kepada kita wahai kamu ke kamu ini sudah bersama denganmu ya satu tempoh yang begitu lama 40 tahun kamu kenal 40 tahun bersama ya mana ya mereka kenal bahwa Nabi sesama yang oleh oleh ya. Jadi sini Allah Taala suruh mereka tak memikir ya dan sahabat mereka itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bin Jin tidak gila tapi ada gila inhu wa illa nazir mubin. Tidaklah dia melainkan salah seorang yang mana bilang tiada Allah untuk bagi ancaman, untuk bagi bagi peringatan yang nyata, peringatan ke hari akhirat. Awalam yang berbukti malakut di sama. Kemudian mereka tak berhati ya Allah Ta'ala subhanahu suhu nak kuasa pada kejadian langit-langit dan bumi dan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Tak mudah takut-takut kuat asa ada kesemukan yang bahawa telah hampir hajar mereka. Ajar kamu dan azab atau kematian mereka. Maka Allah Ta'ala beritahu bagi ayat hadis ini makna minu. Tak payah ada mana lagi selepas cerita kau ini kisah-kisah umat terdahulu tak, supaya manusia dapat beriman. Tapi ayat hadis ini makna minu. Tak payah ada mana lagi.
selepas kekuasaan, selepas Quran diturunkan, selepas Nabi diutuskan, selepas penjelasan diberi supaya manusia beriman. Ayat ada kemana lagi? Allah Ta'ala begitu. Ataupun kalau peristiwa di azab, peristiwa azab ada kemana lagi? Boleh menyedam ya. Lalu Allah Ta'ala cerita apa yang berlaku pada kaum Samud semua itu, kita dapat menyedam dengan muka. Wah, peristiwa ke boleh lagi boleh menyedam, boleh menyebabkan mereka beriman. Maka tak ada kan? Sebab itu Allah Ta'ala kata menyulilillah sampai dia disesatkan oleh Allah, maka tidak ada petunjuk bagi dia. Waya tarfum walikam itu wahai Muhammad, biarkanlah mereka tergelar dari sesatnya mereka. Hanya mereka tanya namu wahai Muhammad tetapi ila kiamat. Qul katakanlah wahai Muhammad innama ilmuha inda rabbi, ya ilmu tetapi kiamat ini hanya di sisi Allah. Ilmu tetapi kiamat ini hanya milik Allah. Nabi, wali, semua tak tahu belakang. Ada orang yang aku tahu dekat bawah lah itu. Mereka tanya Nabi, bila kiamat? Nabi itu cerita kiamat-kiamat ni. Kata Nabi, Allah tak ada suka kata ke apa? Ilmu tentang kiamat hanya di sisi Allah. Inda Rabbi la yujalliha liwaktiha illahu. Tidak dapat menjelaskan, tidak dapat menzahirkan hari kiamat. Tak. Pada waktu ini melainkan Allah. Sakulat fis samawati wal ardh. Tak. Bila mari kiamat, tak. Maka bumi langit tak dibuat dapat. Tak dibuat dapat. Allah tak ada beritahu. Bila tak tihum illa bagtah. Kiamat ini tidak mari, ini dia melainkan yang tiba-tiba. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang kiamat, soalan kamu tahu. Kata lagi Muhammad kamu, inna ma ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu dari kami, kembali Allah Ta'ala oleh. Nah, ayat pada kita ini ilmu khusus. Tapi ini Allah, tak ada apa tahu. Tak ada apa tahu. Inna ma ilmuha inda Allah. Ilmu tentang kiamat, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beri semuanya ke manusia, kita beri tim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Assalamualaikum. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا. رضينا بالله ربا ومسلما محمد بن رسول الله.